kehutanannya nggak jelas. Iya, nggak dikenal sama teman-teman satu jurusannya. Ya, tipe kupu-kupu bisa jadi presiden karena dia mengikuti apa setting orang. Orang Indonesia tidak percaya diri. Jarang sekali orang Indonesia yang percaya diri seperti kucing ini jalan di antara para anjing. Santai aja, kata kucing, halo para anjing. Cing, mau kemana? Ya urusan gue. Orang Indonesia, punya apa? Pakai baju di, aduh, gue salah. Dia telepon, papa, tolong ke sekolah, ambil baju mama yang ini, mama salah kostum. Dia gak berani keluar, sampai suaminya datang ganti baju, baru berani keluar. Gara-gara apa? Salah kostum. Kamu kalau jaket sih perlu menurut saya untuk alma mater. Cuma kalau kuliah Senin pakai ini, Selasa pakai itu, dari mulai TK kamu berseragam sampai pendidikan tinggi, apa yang terjadi ketika lulus tampil beda aja nggak berani, gimana mau berpikir? Patah loh itu, dan itu Belanda. Hey, berseragam. Di Finlandia yang pendidikan bagus itu sekolah berseragam, enggak? Seragam nggak penting. Saya bilang sama teman-teman, gak penting seragam, yang penting hati kita tuh positif. Pikiran kita arahnya positif. Dan gak bisa disamakan pikiran orang. Cuma kan kita, kalau gak sampai kepala BKD provinsi Ibu Kota Negeri bilang, seragam dan atribut adalah penilaian kinerja. Anjing! Seragam, atribut, penilaian kinerja. Sampai akhirnya, coba deh, kamu kan kalau di organisasi, kalau umpamanya rapat yang datang nggak tentu, tapi begitu pembagian seragam yang ada seragam marah kan, begitu acara berlangsung ya pada meja pakai seragam, udah meja pakai seragam ngumpet sendiri-sendiri, kan begitu bagian konsumsi rame lagi, gitu kan? Iya, yang diuber cuma apanya seragamnya, dan dia rela bayar uang berapapun untuk seragam, tapi nggak berani ngambil beda, nggak percaya diri, dan ini yang saya sedih. Banyak remaja Indonesia yang hamil di luar nikah. Kalau kemudian hamil di luar nikah, kasihan kan anaknya nggak punya status. Di aktenya mau ditulis bapaknya siapa? Kan untuk nulis bapaknya siapa harus ada surat nikah. Ah kan bisa nembak pak. Ya udah anaknya nembak, aktenya nembak, anaknya udah tua nembak lagi. Generasi macam apa kemudian yang akan dilahirkan dari sana? Oke, dia nikah dulu, baru hamil, tapi kemudian seumur jagung bercerai. Mau diapa? Generasi macam apa yang kemudian diharapkan?